Ada lagi Ke berapa hari Fatimah lagi? Ha. sepatutnya suci hari ke-20. Kenapa dia lebih-lebih lah pula? Ini bukan kebiasaan kan? Awas tanya agak kau kena kira Itu kita was-was. Selamat datang ke Ragu-Ragu Garu-Garu Salam Muslim bersama dengan Ustazah Isfadiah. Kita ada Atira Noy dari Team Ria X. Assalamualaikum. Rose dari Tinker Studio. Assalamualaikum. Saiful dari Zone Lawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Haziq dari Salam Muslim. Assalamualaikum. Kali ini Ragu-Ragu Garu-Garu Salam Muslim membincangkan topik berkenaan dengan permasalahan dan hate wanita. Kita terus ke soalan keempat. Soalan keempat ni agak panjang sikit dan saya pun agak berbelit jugalah nak faham. So dia punya situasi berbunyi, Fatimah kedatangan haid pada hari pertama hingga ke hari ke-7. Bermula hari ke-8, keluar darah berwarna coklat sehingga ke hari ke-9. Haid berhenti keluar bermula pada hari ke-9 hingga ke hari ke-11. Dia tengok hanya lendir putih sahaja yang keluar. Pada hari ke-12 pula, keluar lendiran berwarna kuning keruh yang sikit sangat-sangat. Kemudian, hari ke-14 keluar lendir berwarna coklat biasa sehingga ke hari ke-17. Selepas daripada itu, barulah lendir bersih keluar. Keadaan ini terjadi kepadanya setiap bulan. Jadi, bilakah Fatimah sepatutnya suci? Bila... Ada lagi Fatimah sepatutnya suci hari ke-20. Ke-20? 20 kau tambah lagi 3 hari Tunggu lagi 3 hari Mungkin dah clear Tapi kalau macam sebelum ni kan hari ke-16 tu dia dah kena mandi dah. Tapi ya, tapi kan dia kata lendir putih keluar pada hari ke-12 Hari 12 tu kuning. 11. Kuning. 11. Dia macam tak ikut turutan. Lendir putih tu belum habis lagi kan? Maksudnya masih ada lagi tapi menuju habislah. Ini confuse juga ni. Itulah dia macam nak habis tapi tiba-tiba. Sebab tengok pun. Pada hari ke-14 tu keluar balik yang coklat pekat. Dia parah, macam tak ikut turutan warna. Mungkin dah ada masalah dalaman kot. Masalah diri dia, maksud dia kesihatan dia ke. Tak pun dia stres tu jadi macam tu. Ini bukan kebiasaan kan? Wanita-wanita datang bulan kan? Dia punya kadang-kadang rasa hormon dia pun afakto juga dia punya height macam ni. Okeylah kalau macam tu, Rose rasa bila patut dia perlu bersuci tu, perlu mandi wajib. Itulah, Rose pun tak pasti. Sebenarnya situasi ni Rose teringat masa Rose zaman sekolah dulu, masa mula datang period, Rose teringat masa time tu baru 4 hari ke 5 hari Rose period, lepas tu tiba-tiba dah tak ada. Tak ada darah, tak ada apa-apa, tak ada lendiran ke. Lepas tu lepas 4 hari datang balik. Datang balik macam biasa. So, benda ni macam Rose kurang pasti. Tapi masa time tak ada darah tu Rose solat lah macam biasa. Bila datang balik tu Rose tak solat lah. So kita was-was. Sebab orang kata haid perempuan sampai hari apa 16 je kan. Lepas 16 tu dia kena mandi wajib dah. So maknanya kalau lebih tu dia pun dah apa, dah keluar darah apa istihadah. Dah bijak dah dia. Bijak kan? Nampak tak bijak kat situ? Sebelum-sebelum ni Ustazah cakap yang hari ke-15 tu, lepas tu mandi je. Kalau keluar lagi tunggu sehari dua ke, lepas tu mandi lagi sekali. Bagi saya macam yang tadi jugalah, yang 15 hari daripada tu, 15 hari tu kita dah kira. Tapi cuma macam Aziz cakap tadi, solat dia masa dia ingat dia dah suci, dia dah mandi, tiba datang balik. Solat dia tu kira macam mana? Perlu kira memang tak sah lah kan Ustazah kan? Tapi Ustazah terangkan lah bagi pencerahan, sebab masing-masing semua tengah ragu-ragu sangat ni. Walaupun tak garu kepala, ragu-ragu. Tapi ragu. Ya, baik. Terima kasih Saiful dan semua ada kucing Haziq, comel. So untuk kes yang macam ni, Fatimah ni dia kena letak maksima dia punya period adalah 15 hari. Sebab apa? Sebab dia kata berlaku setiap bulan. Pasal tak? Kan? Setiap bulan dia memang pusingan dia macam tu. Sebab setengahnya orang-orang yang biasa pusingan dia hanya 7-8 hari je, 6 hari je kan. Tapi untuk Fatimah ini dia special, memang dia kena tunggu 15 hari. Okay, dalam tunggu tak tunggu tu, dia kena berhati-hati pada hari ke-11. Hari ke-11 tu dia keluar lendir putih.
Jadi bulan depan kalau hari ke-11 keluar lendir putih, dia memang kena mandi. Sebab apa? Sebab kita tak tahu hari ke-12 tu akan keluar lagi ke tak. Macam tu. Sebab lendiran putih ini adalah salah satu daripada tanda seseorang sudah bersih daripada haid. Jadi maksudnya daripada hari ke-11, daripada saat keluar lendir putih tu, dia dan kemudian hari-harinya tu tak ada keluar, contohnya darah warna lain, jadi dia memang kena qada solat-solat tersebut. Jadi sebab tu saya kata dia bagi tempoh maksima haid 15 hari. So hari ke-16, hari ke-17, betul lah Atira sebut, saya pun sebut, itu istihadah. Jadi kalau habis istihadah dia tak perlu mandi wajib lah. Tak perlu. Sebab mandi wajib hanya pada haid. Istihadah tu dia dah kira macam najis biasa. Okay, so jadi kesimpulannya untuk Fatimah, Fatimah berjaga-jagalah untuk period Fatimah 15 hari maksima. Tapi hari ke-11 kena waspada kerana yang situ selalu lendir putih keluar. Jadi kat situ kena mandi juga, sebab bila lendir putih dah keluar tu tanda kita dah bersih. So mandi je. Sebab kemungkinan hari selepas itu memang semuanya bersih. Mana tahu jadi tiba-tiba 11 hari je period kita, bukan 15 hari. Okay. Kalau macam dia ni, macam situasi dia, dia setiap bulan. Setiap bulan tu ada masalah hormon ataupun memang dia punya kitaran haid memang problem. Ya, saya setuju pandangan Rose, pandangan Atira, pandangan sesiapa tadi, perlu jumpa dengan doktor, tanya dia punya kebiasaan ini macam mana, kenapa dia lebih-lebih lah pula. Sebab sepatutnya lebih 15 hari je, ni sampai 17 hari kan. Jadi 2 hari tu dah dikira istihadah. Tapi still dalam bab ibadah settle, dalam bab kesihatan tu dia kena cari 3 perkara yang mempengaruhi dia punya masalah haid tu. Tengoklah dia punya genetik, pemakanan dia macam mana, mungkin dia tension ke, stress ke. Jadi itu yang boleh mempengaruhi pengeluaran haid dia. Sama dengan Rose tadi tu, Rose pun sama kan. Rose kali yang pertama tu, jadi Rose punya 5 hari period, lepas tu dia berhenti tak keluar apa-apa. Maksudnya tak ada tanda tu dia bersih ataupun tak kan. Okey, lepas tu keluar balik. Jadi bila keluar balik 5 hari campur lah, contohnya 4 hari bersih, lepas tu baru keluar lagi 7 hari. So 5 tambah 4, 9 hari. So 9 hari tambah keluar lagi 7 hari kan, 9 tambah 7, 16. So lengkapkan 15. So 15 hari yang pertama itu dikira haid, yang hari ke 16 itu istihadah. Faham, dah boleh solat dah tapi. Ya, patut kena solat dah. Banyak pengiraan kat situ dikira . Jelas pengiraannya. Itu kalau ada ni, kalau awas tanya aku kena kira kira boleh bagi tu. Detail satu-satu pengiraan. Allah boleh lah. Ada ilmu macam ni sikit, kita kena cambahkan, kita kena sebarkan. Sebarkan. Jadi macam mana Encik Saiful? Jelas? Alhamdulillah jelas. Nombor-nombor tu pening, tapi ada satu je. Satu ke 15 cukup, 16 dah boleh solat. Lebih tu najis seperti biasa, bukan dikira sebagai haid lah. Sekarang baru kita faham kenapa dekat sekolah banyak cikgu matematik semuanya cikgu perempuan. Perempuan banyak pengiraan dalam hidupnya. Saya harap untuk situasi ini semuanya jelas ya. Baik, kita akan sambung ke soalan situasi yang seterusnya. Baik.